Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perkampungan Bani An-Najjar Madinah. Ialah pada hari Jumaat 12 Rabiul Awal tahun yang pertama Hijrah bersamaan 27 September 622 Masihi. Baginda turun di hadapan rumah Abu Ayyub dan berkata, "Di sinilah tempat berhenti, insya Allah." Kemudian baginda berpindah ke rumah Abu Ayyub. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah itu ialah mendirikan Masjid An-Nabawi. Pada tempat unta baginda berhenti itulah baginda menyuruh dibina masjid tersebut. Tersebut dibeli daripada dua orang anak yatim yang memilikinya. Dalam membangunkan masjid tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlibat sendiri bekerja memindahkan batu bata sambil berkata, "Ya Allah, tiada kehidupan yang sebenar melainkan kehidupan akhirat. Maka berikanlah terhadap orang-orang Ansar dan Muhajirin." Juga berkata, "Tanggungan batu-batu ini bukannya seperti tanggungan Khaybar. Tanggungan ini lebih baik untuk Tuhan kami dan lebih suci." Dengan kata-kata baginda itu menambahkan lagi semangat para sahabat untuk membangunkan masjid, sehinggakan salah seorang mereka berkata, "Kalau kami duduk sedang Nabi bekerja, itulah kerja kami yang menyesatkan. Di tempat itu ada tanah perkuburan orang-orang musyrikin. Di situ juga ada runtuhan bangunan usang, kebun kurma dan pokok gharqan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya kubur-kubur orang musyrikin itu dibongkar dan runtuhan bangunan usang itu diratakan, sementara pokok kurma dan pokok-pokok lain ditebang dan diatur di arah kiblat. Ketika itu kiblat masjid menghala ke arah Baitul Muqaddis. Dua dalam pintunya diperbuat daripada batu, sementara dindingnya diperbuat daripada bata dan tanah liat. Atapnya dibuat daripada pelepah-pelepah tamar, sementara tiangnya dibuat daripada batang tamar. Lantainya dihamparkan dengan pasir dan batu kerikil. Masjid itu dibuat dengan tiga pintu. Panjangnya dari kiblat hingga hujungnya ialah 100 hasta. Sementara kiri kanannya juga seperti itu atau kurang sedikit. Tapak asasnya hampir 3 hasta. Di sebelah masjid itu dibangunkan beberapa buah rumah, iaitu rumah-rumah yang dibuat daripada batu bercampur bata. Sementara bumbungnya adalah gabungan batang dan pelepah tamar. Rumah-rumah itu adalah bilik isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai pembinaan bilik-bilik itu, baginda pun berpindah dari rumah Abu Ayyub dan menetap di situ. Masjid yang dibina itu bukan berfungsi sebagai tempat sembahyang semata-mata. Malah di situlah tempat pertemuan orang-orang Islam untuk mempelajari ilmu pengetahuan Islam dan bimbingan-bimbingannya. Ianya adalah ibarat kelab pertemuan dan tempat beramah mesra oleh berbagai suku yang selama ini sering bercakaran disebabkan oleh perasaan kejahilan dan peperangan yang timbul di kalangan mereka. Masjid itu juga adalah sebagai pangkalan untuk mentadbir segala urusan dan melancarkan sebarang pergerakan. Ia juga adalah parlimen tempat untuk mencapai sesuatu keputusan dan melaksanakannya. Di samping itu, masjid tersebut juga berfungsi sebagai rumah kediaman orang-orang muhajirin yang fakir miskin, di mana mereka tidak mendapat rumah kediaman, tidak mempunyai harta, isteri dan anak pinak. Pada zaman-zaman awal hijrah, azan disyariatkan. Lalu, bergemalah suara yang menyelubungi ufuk 5 kali setiap hari.
Azan itu telah menggoncangkan segenap pelosok alam maya ini. Kisah tentang mimpi Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabih tentang pensyariatan azan ini sangat terkenal, seperti yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Huzaimah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara orang-orang mukmin, baginda juga turut mengadakan satu perjanjian yang dapat membasmi segala onak dan noda jahiliah serta sentimen kepuakan. Dengan piagam itu, baginda tidak membuka adanya ruang untuk meresap budaya jahiliah. Dengan kebijaksanaan dan kepintaran tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memorak langkah membina asas-asas masyarakat baru. Fenomena ini memberikan kesan yang mendalam yang terpamer melalui peribadi-peribadi mulia para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengajar, mendidik dan membersihkan jiwa mereka serta menggalakkan mereka berbudi pekerti mulia. Baginda mendidik mereka dengan adab, kasih sayang, persaudaraan, sifat mulia, tekun beribadat dan mentaati perintah. Gabungan berdarah. Pelbagai tindakan dan penyiksaan yang dilakukan terhadap orang-orang Islam serta tindakan yang mereka lakukan semasa penghijrahan, di mana dengan tindakan itu mereka sudah sepatutnya diperangi. Walaupun begitu, mereka masih belum sedar daripada kejahatan mereka dan enggan menghentikan permusuhan yang semakin melonjak kemarahan mereka apabila orang-orang Islam terlepas dari tangan mereka dan memperolehi tempat yang aman dan stabil di Madinah. Lalu mereka menulis surat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul yang ketika itu adalah seorang musyrik atas sifatnya sebagai ketua orang Ansar sebelum hijrah. Pihak Quraisy menulis surat kepadanya dan teman-temannya dari kalangan orang musyrikin dengan menyebutkan kata-kata yang tegas di dalamnya. Sesungguhnya, kamu telah menyembunyi seorang dari kalangan kami dan kami bersumpah dengan nama Allah bahawa kamu mesti memeranginya atau mengusirnya keluar. Jika tidak, kami akan datang untuk memerangi kamu dan menghalalkan kaum wanita kamu. Dengan sampainya surat ini, segeralah Abdullah bin Ubay mengambil tindakan untuk melaksanakan arahan saudara-saudara musyrikin mereka di Mekah. Sebelum itu dia telah pun menyimpan dendam kesumat terhadap Nabi kerana dia menganggap Nabi merampas kerajaannya. Abdul Rahman bin Ka'ab berkata, apabila surat itu sampai kepada Abdullah bin Ubay dan rakan-rakan penyembah berhala yang bersamanya, mereka pun berpakat untuk memerangi Rasulullah. Dan kalau berita itu diketahui oleh Nabi, Nabi bertemu mereka seraya berkata, ancaman Quraisy telah sampai kepada kamu. Rancangan Quraisy terhadap kamu tidaklah melebihi kehendak kamu untuk memperbodohkan diri sendiri. Apakah kamu hendak memerangi anak pinak dan saudara kamu sendiri? Setelah mendengar kata Nabi, mereka pun beredar. Pada saat itu, Abdullah bin Ubay membatalkan hasratnya untuk berperang kerana melihat semangat yang lemah atau kesedaran di kalangan rakan-rakannya. Namun yang nyatanya, dia tetap bersekongkol dengan pihak Quraisy asalkan ada peluang pasti akan direbutnya supaya terjadi perbalahan di antara orang-orang Islam dan musyrikin. Diajaknya orang-orang Yahudi menyertainya supaya mereka dapat membantu hasratnya. Akan tetapi, piagam Madinah itu telah menunjukkan betapa bijaknya Nabi sehingga dapat memadamkan api kejahatan mereka dari masa ke masa.
berkhalaf. Dia berkata kepada Umayyah, berikan aku satu saat yang terluang supaya aku dapat bertawaf di Baitullah. Kemudian Umayyah pun keluar. Dengannya hampir waktu tengah hari. Dan mereka ditemui oleh Abu Jahal. Kata Abu Jahal, hai Abu Safwan, siapa yang bersama kau? Jawabnya, inilah Sa'ad. Kata Abu Jahal kepada Sa'ad, bukankah aku lihat engkau dapat bertawaf di Mekah dengan aman? Padahal kamu melindungi pembela-pembela agama itu. Dan kamu mendakwa hendak menolong dan membantu mereka. Demi Allah, kalau tidak disebabkan engkau bersama Abu Safwan, niscaya engkau tidak dapat pulang kepada keluargamu dengan selamat. Lantas dengan mengangkat suaranya, Sa'ad berkata kepada Abu Jahal, demi Allah, kalau engkau cuba menghalang aku, aku juga akan menghalang engkau dengan lebih dahsyat lagi, yaitu laluan perjalanan kamu kepada penduduk Madinah. Kemudian orang-orang Quraisy menghantar utusan kepada orang-orang Islam, memberitahu mereka, jangan kamu merasa selamat kerana terlepas daripada kami menuju ke Yasrib. Kami pasti akan datang habiskan kamu dan menghancurkan kedamaian di dalam rumah kamu. Semua ini bukan semata-mata ancaman lisan. Malah Rasulullah begitu yakin adanya perancangan pihak Quraisy dan maksud jahat mereka. Oleh kerana itu, baginda sering berjaga malam ataupun dikawal oleh para sahabatnya. Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah, katanya, tatkala baginda Rasulullah sampai ke Madinah, pada satu malam baginda berjaga lalu berkata, alangkah baik kalau ada seorang lelaki soleh dari sahabatku yang mengawalku malam ini. Kata Aisyah lagi, dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba kami terdengar bunyi senjata. Lantas baginda bertanya, siapa itu? Lalu dijawab, saya Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah bertanyakannya, apa tujuan kamu kemari? Jawabnya, terlintas dalam diriku menyumbangkan keselamatan Rasulullah. Karena itulah aku datang untuk mengawalnya. Lalu Rasulullah mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian baginda pun tidur. Kawalan keselamatan itu bukan terhad kepada beberapa malam sahaja. Malah ia dijalankan terus-menerus. Diriwayatkan daripada Aisyah, katanya, adalah Rasulullah SAW dikawal pada malam hari. Sehingga turun firman Allah yang bermaksud, dan Allah jualah akan memeliharanya dari kejahatan manusia. Surah Al-Ma'idah ayat 67. Dengan turunnya firman itu, Rasulullah mengulurkan kepalanya dari lengkungan jendela lantas berkata, wahai manusia, pulanglah, tinggalkan aku kerana Allah telah menjamin untuk menjaga aku. Ancaman bahaya bukan terhad kepada Rasulullah sahaja, malah kepada umat Islam seluruhnya. Ubay bin Ka'ab meriwayatkan dengan katanya, apabila Rasulullah dan sahabat-sahabatnya sampai ke Madinah, lalu dilindungi oleh orang Ansar semua orang-orang Arab yang lain memanah mereka daripada satu busur. Orang-orang Islam sentiasa bermalam dengan senjata mereka dan berpagi-pagi dengan membawa senjata. Dalam suasana yang semakin mengancam kedudukan umat Islam di Madinah, yang menggambarkan kedegilan Quraisy untuk menghentikan kejahatan mereka, maka Allah telah menurunkan keizinan berperang kepada umat Islam, tetapi tidak diwajibkan.